Mungkin fleksibel kali. Fleksibel itu dalam artian aku juga selalu mencoba untuk menyesuaikan diri gitu. Ketika dapat peran, ketika kemudian masuk suatu lingkungan, aku mencoba untuk beradaptasi. Karena aku untuk bermain komedi, aku juga tadinya nggak tahu kalau aku bisa main komedi gitu. Sejak di acara-acara tertentu itu yang kemudian menempa gue untuk harus bisa tidak hanya menjadi orang yang berkarakter sebagai yang serius aja misalnya untuk dikotakin ya. Cuman bisa juga bermain di luar jalur itu gitu. Jadi gini, kalau disiplinnya di acting menurutnya aku tahu ya, tidak ada peran kecil, peran besar. Bagaimana lo bisa mengeksekusi peran itu aja. Muluk-muluknya ya yang bisa menghibur gue dan siapapun itu yang mau bermain dengan peran apapun itu, siapapun itu yang bermain di peran kecil atau pendukung, itu justru karena dia harus mendukung si pemain utamanya untuk jadi lebih bagus. Jadi bebannya sama-sama beratnya. Aku suka banyak hal dan semua hal itu aku lakukan gitu. Misalnya silat gitu kan. Kan gak ada yang banyak tahu aku bisa silat, tapi aku ngulik silat dan aku bisa main silat. Aku pernah belajar Wing Chun, aku tahu cara main Wing Chun, tahu. Karena aku pas lagi suka aku ngulik gitu. Karena aku main drum, aku ngulik sampai sekecil-kecil apapun. Tapi memang ada level ya, jika kamu mau jadi seorang yang perfect dalam drum, itu gak mudah gitu. Kesempatan ini baru dapat tahun lalu ya, sebelum-sebelumnya film pendek. Dan ya mungkin karena rezeki kali ya. Terus kepercayaan dari kawan gitu, jadi dikasih kesempatan itu untuk bikin film. Kenapa trailer ya? Selain juga karena gue juga suka film-film macam itu, dan yang ditawarkan juga kebetulan itu. Mungkin karena si orang yang nawarkan dulunya nonton film yang aku pernah buat dan emang agak-agak gitu genrenya. Mungkin sekarang gak bikin film. Mungkin sekarang main aja yang bikin film. Itu salah satu pengalaman yang dilewatin gitu, yang kita lakukan gitu. Karena itu memang bukan nggak sengaja gitu, karena memang suka gitu. Ini nih gue juga bingung, karena yang gue cari bukan yang gue harapkan, bukan wah gue jadi ngetop banget nih jadi pemain, enggak. Gue bagaimana kemudian bekerja di seni itu dan kemudian menghasilkan hasil yang baik, itu aja. Jadi perkara gue pengennya dikenal itu gue nggak, agak susah ya kalau pertanyaan gue pengen dikenal sebagai ini, susah juga gitu. Karena gue benar-benar senang untuk melakukan itu gitu. Jadi gue tidak ada tendensi untuk gue harus melakukan itu karena gue harus jadi itu, enggak. Gue melakukan itu karena gue suka.